lututnya yang paling drop tuh di batu kuat. Lutut.
tanpa adat budaya itu ibarat pohon tanpa akar, ibarat iman tanpa perbuatan. Adat itu berbicara tentang karakter, tentang identitas dan legalitas kita sebagai orang yang berbudaya, Bapak Ibu. Jangan anti terhadap budaya kita. Dan juga semoga dengan kehadiran Tari Borneo hari ini, semangat gawai ditambahkan dengan ada yang namanya inkulturasi. Agama dan budaya harus seiring sejalan. Begitu juga adat tidak terhalang, Bapak Ibu. Adat membentuk karakter mental kita sebagai masyarakat yang berbudaya. Salah satu kita orang Dayak. Itu yang harus kita kuatkan. Nah, persatuan kita hari ini sulit untuk di dalam dunia pendidikan. Persatuan juga sulit untuk di dalam pemikiran. Pemerintahan sekalipun politik sulit untuk bersatu. Tetapi dengan simbol-simbol adat, saya percaya Dayak itu bisa bersatu. Dayak itu bisa kompak, Dayak itu bisa maju. Karena kenapa saya berbicara Dayak? Karena kita Dayak, 100% Dayak, 100% Indonesia, dan 100% Katolik Kristen juga. Kita jangan malu, Bapak Ibu, dengan budaya kita. Karena sejatinya kita orang Dayak, lahir itu beradab, nikah juga beradab, dan mati juga kita beradab. Begitu juga dengan kehadiran Tari Borneo Bang Gula Rajang, kami ingin merubah muda-mudi orang Dayak untuk meninggalkan pergaulan-pergaulan bebas. Perlu Bapak Ibu ketahui, di Kabupaten Sintang sebulan yang lalu itu ada razia besar-besaran di tempat hiburan malam. Saya katakan ini 80% itu semua orang-orang Dayak, Bapak Ibu. Saya malu melihat 80% orang Dayak menguasai tempat hiburan malam. Saya ingin coba merangkul anak muda, baik itu perempuan dan laki-laki, semuanya kami rangkul. Supaya apa? Meninggalkan dunia malam, meninggalkan semua sifat-sifat minuman keras. Saya mau bertanya dengan anggota TPBR di sini yang dulunya sebelum bergabung di TPBR yang kuat minum arak, boleh angkat tangan. Banyak yang di luar sekarang masih minum atau tidak? Tepuk tangan untuk mereka. Dan 3 tahun berturut-turut mendapat juara 1 di Paroki Mariatus Semesta Alam Sungai Durian Sentang. Nah, dengan adanya kehadiran organisasi ini, saya membawa Bapak Ibu semua, jangan menilai suatu buku hanya dilihat dari sampulnya saja, tetapi bacalah sampai di halaman terakhir. Dan jangan menilai sesuatu hanya dilihat dari luarnya saja. Jangan melihat pasukan merah atraksi kekebalan, itu dikatakan pamer. Tidak seperti itu sebenarnya, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak dan perkataanmu. Kami juga berpedoman berdoa kepada Tuhan sebelum kami melakukan ritual adat. Dan bahasa berdarak, besampi, becuca, baca, bekibau, bebiau, itu bahasa kampungnya, itu sama dengan berdoa, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auka, kita, jubata, nang, nampak.